Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat selalu, tetap semangat. Masih bersama Nurul Channel. Siang ini saya mau berbagi resep sambal rebon. Bahan-bahannya adalah rebon yang sudah saya bersihkan, bawang yang sudah saya iris untuk menumis, daun bawang, dan sedikit minyak untuk menumis. Dan ini bumbu bahan sambalnya, saya sudah goreng. Cabai hijau besar, cabai kecil hijau, bawang merah, tomat hijau, rawit. Langkah pertama, kita sangrai dan ini udang rebonnya sudah kering, dan ini bumbu yang sudah saya haluskan. Kemudian kita tumis. Selanjutnya kita tumis bawang merahnya yang sudah dipotong-potong. Setelah bawang gorengnya harum, kita masukkan sambal hijaunya. Kita tumis. Kemudian kita masukkan udang rebon yang sudah saya sangrai, dan yang terakhir daun bawang. Dan ini sudah matang. Kita matikan apinya, kemudian kita sajikan. Dan ini sambal udang rebonnya sudah matang. Sekarang kita cicipi. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat enak sekali, pedas dan gurih. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung dan tonton terus Nurul Channel dengan cara klik like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.